PT Citra Mega. Di sini saya adalah kakak dari media dari suara. Di sini saya atas nama keluarga Bapak Darmanto dan Ibu Dwi Astuti Handayani menyampaikan maksud dan tujuan kami hadir di tempat ini, yaitu untuk mengantarkan adik saya, Widya dan Suara, untuk kepada keluarga besar Bapak Bambang Purwanto dan Ibu Zubaidah Ridwan untuk dinikahkan dengan Fajriati Ayati Alfian. Bingah amarwa tasuta, bingah kagiri gini, dengan datangnya kalau bahasa nama jenis nah ini calon mempelai prianya. Adapun bawaan, walaupun tidak dibahasakan, ya sudah dibawa ke sini, masa dibawa lagi kan? Insya Allah tidak akan dilama-lama. Sekarang juga, hari ini juga akan dilaksanakan akad pernikahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna fi dhalika ayatan liqaumin yatafakkarun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Widya Dhanaswara, Bapak menikahkan Ananda kepada Fajriati Ayati Alfian, anak kandung Bapak, dengan mas kawin alat-alat sholat dibayar tunai. Amanah yang harus ditaati, janganlah bercerai berai, ikatlah menjadi satu ikatan yang tak akan lepas. Mutiara yang bercahaya pasti akan meredup apabila bercerai berai dari ikatan yang sudah bersatu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Hari ini Alfi alias Fajriya Aiti Alfiah AMD, putri dari Bapak Bambang Purwanto SE dan Ibu Zubaidah Ridwan, resmi menikah dengan Danes alias Wedya Daneswara SE, putra dari Bapak Darmanto SMT ARS dan Ibu Dwi Astuti Handajani, yang tadi akad nikahnya dilakukan di Masjid Pusdai Jawa Barat. Kita akan melihat resepsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anam, Ketua Pusdai Jawa Barat, mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Ananda, Alfi dan Danis. Mudah-mudahan dapat membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta senantiasa diberi karunia anak-anak yang solih, anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dua kali bertemu, jadi saya belum bisa memberikan penilaian bagaimana soalnya. Kelihatannya baik-baik saja, insya Allah. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Mempelai laki-laki orangnya ganteng, penuh soleh, tanggung jawab, dan berwibawa. Alhamdulillah, insya Allah baik, soleh, bertanggung jawab. Ya, jadi imam terbaik untuk keluarganya. Semoga dalam keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, barokah. Barokah, manfaat di dunia wal akhirat. Memperoleh keturunan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempelai, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terus kalau untuk saya sendiri sih mungkin karena baru kenal ya, jadi belum terlalu mengenal Alfi. Tapi sejauh yang saya tahu sih orangnya baik dan ramah. Saya harap sih bisa menemani Danis adik saya supaya bisa jadi yang lebih baik. Dan semoga keluarga mereka nantinya sakinah mawaddah warahmah saja deh. Cepat dikaruniai anak, momongan. Ya itu aja lah. Udah. Jadi? Ya semoga Kak Alfi jadi orang yang lebih sabar. Udah. Buat Danis, semoga setelah menikah bisa lebih halus, bisa lebih sabar, supaya ya jangan gampang marah. Terus mungkin nada bicaranya juga bisa lebih ditahan lagi, dikontrol lagi gitu. Karena setelah menikah, Danis itu adalah pemimpin dari keluarga.
kedepannya pasti banyak banget masalah, dan gak cuma satu, pasti bakal muncul masalah terus. Ya, kalau gak sabar ya pasti bakal ya tambah masalah tambah besar, yang kecil tambah besar, yang besar lebih besar lagi. Jadi setelah menikah nih, tolong banyak-banyak sabar, itu aja. Buat Kak Danis, ya jadi orang yang lebih sabar lagi, murah senyum, dah. Orangnya baik sih, terus udah ini juga serius juga sama kakak gitu. Jadi kemarin-kemarin langsung ini gak lama gitu, langsung nentuin tanggalnya kapan, terus kelihatannya juga tanggung jawab gitu lah. Fajriati itu orangnya baik, penyayang juga, sabar, tanggung jawab, sama insya Allah soleha sih. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selalu dalam lindungan Allah, dan bisa langgeng sampai kakek nenek sampai mau memisahkan. Happy wedding, Afi dan Danis. Semoga sama Allah. Bye. Di sosial media, Pak. Di Facebook, iya. Gimana caranya? Gimana caranya? Awalnya kan waktu itu saya masih baru CPNS gitu ya. Terus muncul gitu kan teman yang disarankan. Kalau yang saya cari waktu itu kan yang sama-sama PNS gitu. Kayak gitu awalnya cuma memperluas jaringan aja gitu. Tapi ternyata jadi sampai jodoh. Sini jadi jodoh, ya. Alhamdulillah. Mulai nembaknya kapan? Mulai nembaknya waktu bulan Juni. Sebelum Lebaran. 19, ya. Siapa yang nembak? Dia. Ya, terus ya karena niatnya sama-sama untuk menikah gitu, jadi ya udah saya terima gitu. Terus kita pacaran gitu, Kak. Ketemuan di daerah. Ketemuannya waktu kebetulan dia ada di Klat, terus ke Jakarta, terus ya udah kita ketemu di Jakarta gitu. Terus janji ya. Untuk waktu menikah itu kenapa bisa cepat sekali Juni? Ya karena kan memang kita juga niatnya nggak mau berlama-lama gitu, jadi ya, dari awal niatnya nikah kenalan itu. Jadi ya, diusahakan setiap pertemuan itu ya ada progres untuk menuju pernikahan gitu, Pak. Pertama kali ketemu ya dia orangnya nggak neko-neko, jadi memang orangnya memang benar-benar ingin serius gitu. Terus ya karena kita baru kenal, jadi ya awal-awal perkenalan itu memang banyak yang terjadi pertengkaran, salah paham gitu. Tapi udah menuju ke sini, ke tahap ini gitu, ya kita udah bisa komunikasi lebih baik gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Orangnya pintar, terus perhatian, terus sayang sama saya, sama keluarga saya gitu. Terus ya mau nerima saya apa adanya gitu, Pak. Alfi orangnya tangguh ya, dia mandiri dan dia tekadnya kuat, cantik. Ya. Waktu ketemu itu jelas beda ya, maksudnya kan di foto kan lebih cakep. Di foto. Lebih cakep foto. Iya karena Alfi suka curang, dia pakai kamera jahat. enggak. Ya cantik dan cantik. Thank you.
acara resepsi pernikahan Alfi dan Danes. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Anggraini dan seluruh kru liputan Pusdai Jawa Barat melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.